Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan berbagi cara menyuburkan kembali media tanam bekas. Ini baru saja aku keluarkan dari polybag. Ini bekas aku menanam cabe. Ini akar-akarnya masih ada di sini, teman-teman. Sepanjang tidak mengganggu bekas-bekas akar dari tanaman cabe ini, bisa dibiarkan aja. Nah, kemudian bahan-bahan apa saja yang kita perlukan agar media tanam ini subur lagi? Tonton terus videonya sampai habis ya, teman-teman. Nah, bahan yang pertama yang akan kita tambahkan adalah sekam bakar. Ini agar menjaga porositas tanah. Lalu kemudian aku menambahkan kompos yang sudah jadi. Ini takarannya hampir sama ya, teman-teman. Selanjutnya aku menambahkan lagi pupuk kandang. Ini dari kohe kambing yang halus, teman-teman. Selanjutnya kita akan tambahkan dekomposer. Ini dari Molnasi ya, teman-teman. Tujuannya untuk menghidupkan kembali mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Ini sudah aku cairkan, teman-teman. Selanjutnya aku akan tampung di dalam pot, teman-teman. Selanjutnya teman-teman teduhkan medianya, tunggu hingga tumbuh rumputan liar atau gulma di atasnya, baru bisa kita gunakan lagi media tanam ini, teman-teman. Nah, sekian dulu sharing kita hari ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, komen, dan juga subscribe.